Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang 12 khasiat daun pepaya. Nah, sebelum lanjut silakan subscribe dulu dan kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain biar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Pepaya merupakan salah satu buah yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Rasanya yang enak, baik dikonsumsi secara langsung ataupun diolah terlebih dahulu, membuat banyak orang sangat menyukai buah ini. Berkat rasa manisnya tersebut, buah yang berasal dari daratan Amerika Selatan dan Meksiko ini lebih disukai orang daripada bagian yang lainnya, misalnya daunnya. Beberapa orang memang sudah tahu kandungan dan manfaat daun pepaya. Buah yang kaya antioksidan, vitamin, mineral, dan enzim ini berkhasiat untuk melancarkan buang air besar dan diet. Selain buahnya, daun pepaya juga bisa dikonsumsi dan diolah menjadi menu masakan yang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Selain lezat kala dimasak, manfaat daun pepaya juga penting untuk kesehatan kita. Namun sayang, tak banyak yang mengetahui khasiatnya. Untuk mengetahuinya secara lebih rinci, nah berikut 12 manfaat daun pepaya untuk kesehatan. Pertama, pengobatan penyakit demam berdarah. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang pertama adalah dapat sebagai obat untuk mengobati penyakit demam berdarah. Zat aktif daun pepaya memiliki kandungan anti malaria dan demam berdarah. Cara mengambil manfaat daun pepaya adalah dengan meminum air rebusannya. Rebus lebih kurang 5 lembar daun pepaya hingga masak, lalu didinginkan sebelum diminum. Kedua, memperbaiki saluran pencernaan. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang selanjutnya adalah dapat untuk memperbaiki saluran pencernaan. Mengonsumsi daun pepaya juga dapat melancarkan pencernaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya zat karpin dalam daun pepaya. Daun karpin sendiri dapat membasmi mikroorganisme jahat yang mengganggu pencernaan. Dengan mengonsumsinya secara rutin, daun pepaya dapat memperlancar kembali pencernaan yang bermasalah. Ketiga, meredamkan kram menstruasi. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang selanjutnya adalah dapat meredakan kram yang dialami wanita saat menstruasi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan merebus 1 lembar daun pepaya bersama garam dan asam jawa. Setelah mendidih, diamkan hingga hangat dan diminum. Meminum ramuan ini dalam keadaan hangat akan membantu mempercepat reaksinya dalam perut sehingga nyeri haid dapat segera diatasi. Untuk hasil yang optimal, minumlah rebusan daun pepaya ini beberapa kali dalam sehari. Keempat, menambah kelancaran ASI pada ibu menyusui. Nah, bagi para ibu yang sedang menyusui ketika baru melahirkan seorang anak, ada baiknya jika mengganti suplemen atau vitamin non alami dengan mengonsumsi daun pepaya untuk melancarkan ASI. Cara yang mendapatkan manfaat daun pepaya untuk wanita yang sedang menyusui tidak harus dikonsumsi dalam bentuk olahan jamu. Namun, bisa juga dengan diolah dalam bentuk makanan rumahan. Untuk mengolahnya, tentu harus dengan proses pengolahan yang benar, agar rasa pahit dari daun pepaya tidak terlalu terasa. Kelima, mencegah risiko kanker. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang selanjutnya adalah dapat mencegah kanker. Hal tersebut dikarenakan kandungan antioksidan yang tinggi pada daun pepaya. Kandungan antioksidan tersebut bagus untuk menangkal radikal bebas, termasuk risiko adanya kanker. Keenam, mengobati jerawat. Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang disebabkan oleh hormon. Jika Anda mengobati jerawat tapi tidak kunjung sembuh, cobalah obati dengan daun pepaya. Cara mengambil manfaat daun pepaya untuk kesehatan yakni buatlah masker dengan cara mencampur daun pepaya dan air di dalam blender hingga membentuk pasta. Oleskan ke jerawat dan biarkan selama 15 menit. Ketujuh, menyehatkan rambut.
Manfaat daun pepaya untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai bahan alami untuk menyehatkan rambut. Daunnya yang dapat diseduh seperti teh dan digunakan sebagai campuran pada sampo, dipercaya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyehatkan rambut. Kandungan yang terdapat pada daun pepaya mampu menguatkan rambut sampai ke dalam kulit kepala. Kandungan magnesium yang ada pada daun pepaya inilah yang bisa membantu mengurangi kerontokan dan menguatkan rambut. Tidak heran jika banyak produk perawatan rambut yang juga menambahkan ekstrak daun pepaya dalam produknya. Kedelapan, menguatkan daya tahan tubuh. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang selanjutnya adalah dapat membantu untuk menguatkan daya tahan tubuh. Hal tersebut dikarenakan daun pepaya juga mengandung fitonutrien. Kandungan tinggi fitonutrien dalam daun pepaya dapat melindungi tubuh dari penyakit kardiovaskular, kanker, penuaan, alergi, dan infeksi perut. Kesembilan, menjaga kesehatan kulit. Kandungan daun pepaya yang kaya dengan vitamin A, C, dan E adalah kandungan terbaik yang mampu menutrisi kulit dan menjaga kelembapannya. Cara mengambil manfaat daun pepaya untuk kesehatan kulit yakni dengan rajin mengonsumsi daun pepaya dalam olahan makanan maupun minuman herbal. Beberapa produk perawatan kulit juga menambahkan ekstrak pepaya dalam komposisi produknya. Kesepuluh, sebagai pengontrol tekanan darah. Cara untuk mengambil manfaat daun pepaya untuk mengontrol tekanan darah adalah dengan mengkonsumsi daun pepaya yang telah direbus. Caranya, ambil 5 lembar daun pepaya, rebus dengan setengah liter air. Kemudian, biarkan air menguap hingga tinggal sekitar 3/4-nya. Setelah dingin, diminum. Kita juga bisa dapat menambahkan gula merah atau madu jika terasa sangat pahit. Kesebelas, menghambat peradangan pada luka. Kandungan papain dan simopapain pada daun pepaya dipercaya dapat meredakan peradangan pada luka. Contohnya, ketika Anda mengalami luka bakar pada bagian kulit tubuh. Jika tidak segera diobati dengan cara yang tepat, seringkali luka bakar akan mengalami peradangan seperti lebih terasa panas dan juga dapat menimbulkan luka. Cara mengambil manfaat daun pepaya untuk mengobati luka bakar, yaitu kita bisa meletakkan beberapa helai daun pepaya yang sudah dicuci dan ditumbuk pada luka bakar yang ada di kulit. Kedua belas, mengurangi tekanan darah tinggi. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan selanjutnya adalah mengurangi tekanan darah tinggi. Caranya, Anda bisa meminum air rebusan daun pepaya ini. Sebanyak 5 lembar daun pepaya yang direbus sampai air mendidih, lalu pisahkan air rebusannya untuk diminum. Apabila Anda tidak suka dengan rasa pahitnya, kita bisa menambahkan dengan sedikit madu. Nah, demikian tadi video kita kali ini tentang 12 khasiat daun pepaya seperti dikutip dari merdeka.com. Kalau ada kritik, koreksi, atau masukan untuk tema video kita berikutnya, silakan tulis komen di bawah ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.